spirit, mantra kedamaian yang diharapkan mampu memberi spirit baru. Thank you.
Angkatan dari Besar Perwasura yang saya banggakan, segenap tokoh agama, tokoh lintas agama, dan juga segenap tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan. Ini S3 daripada lulusan Yogyakarta, ya, dari seni. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, kami sangat berbangga sekali, mudah-mudahan silaturahmi ini nanti masih hari raya Idul Fitri, kami juga mohon maaf lahir batin semuanya, kami di sini mungkin selama ini kami ada salah, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas, mohon kiranya kami, mohon doanya, Nusantara ini ayo kita jaga sama-sama sesuai dengan adat dan budayanya masing-masing. Terima kasih, itu aja yang perlu kami sampaikan. Kita tutup dengan Om Awiji Namastu Namusita Om Cidiraskiru dan Askiru Namasiwa Rahayu 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 Rahayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Rahayu. 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 Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini yang kedua kalinya saya datang ke acara peringatan Perwasura yang keempat. Bahwa kita ketahui, kalau kita bicara tentang Majapahit, cikal bakalnya Nusantara ini, Nuswantoro ini adalah yang Majapahit. Kalau sudah kita bicara Majapahit, ini mulai dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri, semuanya dulu adalah kawasan yang Majapahit. Termasuk yang kita ketahui semuanya, bahwa tadi saudara kita dari Bali, ini adalah juga keturunan Majapahit. Bahwa yang datang dari Bali datang ke sini, ini seperti pulang ke rumahnya, menemui para orang tuanya, para leluhurnya. Sehingga sampaikan selamat datang kepada saudara-saudara saya yang dari Bali untuk datang ke bumi Nusantara ini, ke bumi Majapahit ini. Selanjutnya saya berharap bahwa dengan beraneka ragamnya budaya-budaya yang ada di Indonesia ini, dengan Bhinneka Tunggal Ika, kita tetap semuanya harus bersatu, harus rukun, guyub, supaya Nusantara ini tetap jaya. Pada ulang tahun yang kelima nanti, saya akan memberikan sumbangan, dan itu nanti bisa saya pastikan, dan saya yang bertanggung jawab untuk menunjang acara ini supaya semakin bagus dan semakin bersemangat. Dan ini mohon doanya, saya akan sumbangkan besar 500 juta rupiah. Saya mohon kegiatan nanti pada tahun berikutnya dibikin yang semeriah mungkin, dibikin yang sebagus mungkin, supaya masyarakat juga mengetahui bahwa uri-uri budaya ini juga sangat penting dan mempunyai efek juga yang sangat besar pada masyarakat. Inilah yang namanya persahabatan, inilah yang namanya keluarga besar. Dengan beraneka ragam keyakinan, tetapi kita bisa rukun, guyub, bercanda tawa, berbagi, mendiskusikan masalah untuk mencarikan solusi, bicarakan langkah-langkah ke depan, masa depan kita bersama dengan gaya. Ini sangat luar biasa. Dan saya yakin, seperti inilah dulu pada zaman Majapahit. Perlu kita ketahui,
bahwa Majapahit pada zaman dulu adalah Hindu, kemudian masuk Islam. Dengan masuknya Islam ada Wali Songo. Dan sekarang dengan persatuan ini, bagaimana kita tetap supaya keluarga besar yang supaya bisa seperti pada zaman kerajaan Majapahit dahulu. Dan saya yakin para leluhur akan bersama kita. Khususnya warga besar Purwasuro atau desa Rambu Tengah dan kanan Nabi Mojokerto. Kiring sarang sami mendoakan para leluhur Nusantara Mojopahit. Semoga para leluhur Nusantara ini memberi restu pangcu rahayu, tidak ada halang apapun. Tujuan dan niatan pelaksanaan hari Purwasuro, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkannya. Om prasada siti sarira siwa suci nirmalaya nama swaha. Di sana sini hakikat aku adi atma pramah pramah pantang sisa om nama siwaya, om nama siwaya. Gusti ingkang welas asih lan maha wicaksana. Gusti ingkang welas asih lan maha pangaksama. Maha kuwasa Gusti kawula aturaken dumateng panjenengan. Bilih ing untuk Sapa Manggalan Rakan untuk Sapa Dewasana Sapa Tuhan Mubawena Sapa Tari Kawan untuk ini waktu Sapa Manggalan Rakan untuk Sapa Dewasana Sapa Nama Mubawena Sapa Tari Kawan untuk ini. Semua tantangan boleh kita hadapi, tapi semua kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semuanya pasti bisa berjalan dengan lancar. Kami akan berdoa menurut ajaran kami, agama Nasrani. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan Tuhan sebuah negara ini Tuhan. Kami percaya, biarlah negara ini tetap Kau pelihara Bapa. Terutama Bapa Bumi Mojopahit, kiranya Tuhan tetap memelihara sampai selama-lamanya. Bapa, biarlah apa yang ada di bumi Indonesia ini Tuhan, Kau senantiasa memeliharanya semuanya. Berbagai macam makhluk, berbagai macam manusia Tuhan, Kau tetap mencintai dan Kau tetap menyayangi. Bapa, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang dipimpin oleh Bapak Bupati. Kiranya Tuhan Kau senantiasa memberikan kesejahteraan, jauhkan dari segala bahaya. Sagu Bupati. Saderenge kula ucup mantram atur sesaji dalu menika. Monggo kula pangastaya ning sawetawis nyita sawetawis hukum iki niat hajat panjenengan sedaya saketo kinabulan lantaran tungo-tungo kula lan tungo-tungo panjenengan sedaya. Liridai dalam Abi Syafati Rasulullah Fittina wal Akhirah wa disiri syalillahumul Fatihah. Om Pukulun Kawula aturaken kutuk sekul petak gondo arum sakudupi melati kukusi gondo kusumo
mulut ang merboko ngebai bawono asrpisari ding siang-siang jawoto kape miwa ingkang bau reso banaspati kapuyutan bobo angkoso ibu pertiwi miwa ingkang cikal bakal monco sekawan monco kansal tunggul payu tindi ukuri dusun rembu tengah di Sanjapanan, Kecamatan Kemlaki, ing wilayah Kraton Mojopahit. Sumangga, Bu Kulun. Kula aturi rawuh mangga wonten dhateng panggenan menika. Sasampuning kalenggahan wonten ing ngajeng menika, kula aturi kuninga dilih ing dinten Minggu pon malam Senin Wage, buku tigang dosa sedaya para kadang ing dusun Rembu Tengah, Desa Japanan, Kecamatan Kemlaki, wilayah Mojokerto, ing Kraton Mojopahit mriki. Sami, uri-uri, mengetahui tetilaripun para leluhur Jawi saking Kraton Mojopahit. Anggenipun caul dahar sekul suci, bendera suci, gedang ayu suruh ayu bubur petak bubur abrit tinangan miwah bubur sengkolo, doyo arum, lansak panunggalipun ing ngajeng menika, perlu jauh dahar dumateng para leluhur ingkang sampun sami wangsul dateng jaman kelanggengan. Monggo para leluhur dinapesno parane dipun sepura dursani jembar kuburi padang dalani mugi ketampio ing ngayuning gusti ingkang murbing jagat lan pinaringan panglenggan ingkang prayugi sageto manunggal kalian jatipun gusti ingkang mau suci namun paduka sesembahan kawula sumangga bukulun kula aturi dedaran sari-sarine sesaji ing ngajeng menika sasampuning panjenengan rasa panjenengan gondo yen wonten kekirangan lan lepatipun kula nyuwun agunge pangaksama boten langkung hajat niatipun sederek para kadam ing dusun ngriki anggenipun mengerti sasi inggih menika ingkang ngayahi tugas pemerintahan ugi ingkang boten para sesepuh pini sepuh lansak panunggalipun ugi ingkang sami rawuh wonten ing panggenan menika pinarang woro nugroho saketo kasembadan menopo ingkang dipun suwun lan kina bulan menopo ingkang dipun gayuh lansa sampunin para luhur ing wonten ing jagat pangrantunan ugi ingkang wonten ing triloko bawono ingkang rasaken sedaya serada tuwih sesaji menika tansu jurung rahayu dumateng para putra ingkang tasik manggen ing jagat gumlar menika tansah pinaringono widodo teguh wicaksono rahayu wilujeng yuswa kali sambikala ugi ing dinten semangkin kula lan panjenengan sedaya nyumurupi jabang bayi kula lan jabang bayi panjenengan sedaya ingkang sami rawuh ing panggenan menika ingkang arupi anasir sekawan perkawis sinebat kakang kawah adiari-ari getih lan kuser ingkang sami manjing sifat kodrat geni banyu lan angin mugi sengkala ingkang sampun rawuh ing panggenan mriki dene ingkang dereng tumiba bali amargi sampun dipun tengeri kalian tumpeng linggayoni kanthi dipun sekseni dinten 7 pekenan gangsal sasi kawelas windu 8 tigang dasa lan sak wasangaripun taulan sedaya sedayanipun kanthi puji sesanti jaya jaya wijayanti Lulusa Gayeng Bawana kalis ing sambikala Suradira Jaya ningrat lebur dimang pangastuti slamet ingkang merohi slamet ingkang dipun werohi rahayu 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 sagung dumati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas pemerintahan Desa Japanan yang sudah dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Japanan Bapak Haryanto sehingga pada malam hari ini bisa mengumpulkan lintas agama
yang keempat yang dipandaikan oleh bapak-bapak para panitia yang berada di seluruh Kabupaten Mojokerto. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu saderengipun, doa kita mulai. Monggo. Kita kintun dungo dhateng sesepuh, leluhur, para alim, para ulama, para pendiri Desa Japanan. Mudah-mudahan di alam kuburnya akan mendapatkan kerahmatan apa yang kita miliki di malam hari ini, sehingga ahli-ahli kubur, para tokoh-tokoh masyarakat pendiri Desa Japanan mengalami hal yang semacam kita lakukan di lapangan Desa Japanan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Ala hadhin niyah wa in kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dirasakan oleh masyarakat Japanan. Itu dalam salah satu bentuk bantuan-bantuan disabil pemberdayaan, juga bantuan fisik. Terima kasih. Dan selanjutnya acara pemotongan tumpeng ayu kepada beliau dalam Ki Surono Gondo Taruno dari RI Surabaya menerima gunungan untuk melaksanakan pementasan gelar pagelaran seni wayang kulit semalam suntuk. Kepada beliau Bapak Haji Mustafa Kemal Pasa SE sekaligus menyerahkan gunungan kepada Dalang Ki Surono Gonto Taruno dari RI Surabaya untuk melaksanakan tampil pentas wayang kulit semalam suntuk. Terima kasih kepada beliau Bapak Bupati Mojokerto Haji Mustafa Kemal Pasa SE dan rombongan. Dengan resmi, Purwasura dapat dilaksanakan dengan pagelaran bertanda untuk pementasan semalam suntuk oleh Ki Dalang Surono Gondo Taruno dari RI Surabaya. Dan dimohon untuk dan sukses ya.
dan sukses. Mau sawise kangene ati.